Halo Lur, kembali lagi Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kesayangan Anda, masih bersama dengan Khairul Amri 97 WKWK. Aku Meru. Ya. Oke, Lur. Untuk video konten kali ini ya. Ini saya niatnya mau membangun motor CP mulai dari nol ya. Oh ya, untuk bahan ini mohon maaf saya tidak bisa buat konten karena sibuk. Ini saya mencari barang-barang ini selama ya kurang lebih 3 harian. Ini kan saya niatnya mau membangun CP mulai dari nol. Nah, yang pertama kemarin saya beli rangkanya dulu. Ini rangka Mega Pro di custom. Terus saya dapat rangka itu sama tangki, selebor belakang sama arm itu. Itu harga 500-an lah, 500 ke atas itu. Tapi enggak sampai 1 juta itu. Terus saya beli juga lampu depan sama setang, terus jok belakangnya. Itu saya dapat harga 200 ribuan. Terus saya beli lagi itu shock depan, punyanya copotan motor KL Pro ya, udah sepakat sama segitiganya terus sama T atas. Itu saya dapat harga 300 ribuan. Oke, lanjut. Terus saya beli roda depan belakang itu set sudah sama tromol sama cakram, terus belakang sama tutup tromolnya, terus sama gearnya. Itu saya dapat harga 300 ribuan. Terus untuk shock belakang saya itu dapat harga 100 ribu itu. Oke, ini semua saya beli dari barang bekas semua ini ya, bekas pemain loh, belum ada yang baru. Ini baru segini. Itu udah menghabiskan sekitar 1.500.000. Galur ini tangki sama jok belakangnya saya pasangkan ini karena kurang presisi ya, jadi agak gimana gitu. Terus
Untuk mesin sendiri saya juga udah dapat. Untuk mesin saya dapat seharga 2 jutaan ya, surat lengkap, cuman pajak mati. Terus untuk part-part lainnya ini saya sedang pesan online. Ya Shopee, mungkin nanti saya tunjukkan barang apa saja yang saya pesan online untuk melengkapi semua bukti ini ya, bukti CP ini. Mungkin next saya mau nata ulang rangkanya dulu, terus sama bagel saya motif jadi bagel panjang. Ini kan masih bagel pendek, nanti saya motif bagel panjang. Terus ini shock depan saya perbaiki dulu ini. Kedur langsung saya saja spilkan barang papat yang sudah saya beli dan saya pasang ini. Kedur ini setang memakaikan fixen ya yang lama. Terus untuk segitiga set asok depan, esok depan memakai KL. Untuk kupingan saya memakai yang model tralis. Patok ini yang bedok lampin ini model pesek. Untuk pelk depan ini saya menggunakan Toyota motor Mega Pro ya. Tangkinya ini joknya ini saya juga ganti kulit ini. Jok belakang timer kap ini sudah tercetan ulang. Untuk arm ini saya memakai arm Mega Pro yang dari motif pakai ini apa ini ya, palang ini apa ya. Terus ini potongan arm potongan ya. Untuk roda belakang ini memakai yang kotor juga. Alur mungkin sekian dulu video kita kali ini. Tonton terus video-video dari saya biar tidak ketinggalan, dan juga dukung terus channel ini supaya berkembang agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik untuk Anda semuanya. Oke, dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Alur mengisian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.